Dikutip dari okzone.com, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong meluapkan kekecewaan terhadap kinerja wasit di laga timnas Indonesia U23 versus Vietnam U23 pada final Piala AFF U23 2023. Menurutnya, wasit perlu menonton ulang video pertandingan. Laga final Piala AFF U23 2023 diketahui dipimpin oleh wasit asal Jepang, yakni Hiroki Kasahara. Dalam laga itu, wasit kerap mengabaikan pelanggaran keras yang dibuat pemain Vietnam U23 kepada timnas Indonesia U23. Pemain Vietnam U23 memang diketahui kembali mengandalkan permainan khasnya, yakni duel fisik keras. Nampak berkali-kali para pemain Vietnam pun menggunakan tangannya untuk menjatuhkan para pemain timnas Indonesia. Namun wasit kerap kali mengabaikan kelakuan anak asuh Hong Antoan itu. Sempat terjadi insiden di mana kepala Haikal Al-Hafiz dipukul oleh salah satu pemain Vietnam U23. Wasit malah bergeming. Pada laga final Piala AFF U23 2023 itu pun, Shin Tae-yong sempat melancarkan protes keras kepada wasit. Hasilnya, Shin Tae-yong malah diganjar kartu kuning oleh wasit.